Saya bisa titip pesan nggak? Bisa. Kalau ada yang, ya bagi yang merasa yang merawat Evi, tolong dikembalikan anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di tempatnya si Lia dan ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga video ini sangat menghibur walaupun keadaannya seperti ini karena habis kena banjir. Lia nih, kira-kira ada lagu apa nih spesial buat ibu kamu nih? Kan selama ini kamu nyanyi spesial buat para subscriber. Ini buat ibu kamu sendiri. Gimana? Sini. Gimana ya? Mamanya enggak mau nih. Enggak apa-apa, ya. Kamu nyanyi aja di situ. Mamanya jangan nyanyi, tapi menemenin kalian nyanyi gitu loh. Terus sih malu sama tetangga. Hmm? Salah satu permintaan ini dari teman-teman subscriber. Iya. Alhamdulillah berarti. Lihat lirik dong. Di sini. Udah ketemu sama meja lagi. Iya. Iya ini kita. Tapi masih di bawah. Ya. Hmm? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti juga mau ditonton di YouTube. Satu, tiga.
ngeblok ibunya ini. Ah, jangan. Hmm? Nanti kelihatan semua sama orang sini. Waduh, repot. Wah, enggak apa-apa, Bu. Kan pada ngelihat. Enggak apa-apa, Bu. Ibu, gimana Bu, punya anak seperti ini ya sama Lia, Ibu senang tentunya ya? Senang, bangga, bisa bantu orang tua. Oh gitu, jadi kalau ngamen tentunya kan dapat duit Bu ya, jadi buat bantu Ibu juga gitu ya? Iya, separuh buat saya, sebagian buat biaya sekolah dia kan. Ya, orang ini nggak dapat KJP. Nah, jadi itu biaya buat, sendiri. Buat teman-teman nanti kalau umpamanya ketemu nih sama dua orang ini nih, lihat sama dia nih, jangan lupa di sawer yang banyak karena mungkin saweran kalian bisa sedikit membantu ya buat biaya sekolah mereka. Tuh. Ada yang nanya juga nih, Bu. Dulu Ibu waktu ini apa ngandung Lia sama Nia nyidam apa, Bu? Apa ya? Nggak tahu saya. Nia jatuh dari bajai. Kalau Lia satu lagi, Kak Epi tahu nama Bapak bukan Berdi, tapi Uki. Uki, Uki. Tahunya ya. Iya. Dia ngerti kok, dia tahu nama abang-abangnya, dia tahu. Dia dekatnya sama anak saya yang laki, sama Ahmad. Ahmad. Oh ya, ini buat teman-teman. Kali ada yang tahu keberadaan Epa Liani ya. Epi, Epi. Epi Liani. Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana, Bu? Ini Kampung Duri. Kampung Duri, nomor? Kampung Duri, RT 10, RW 4. Jalan Timbul Jaya. Cengkareng ya? Cengkareng. Jalan Timbul Jaya. Oke, buat teman-teman, tolong disimak videonya, jangan di-skip-skip karena ada informasi yang penting di sini. Ya? Soalnya udah lama banget kan saya. Tahan rindu gitu ya, namanya sama anak, walaupun ada Lia, ada Nia, ada
semuanya di sini banyak gitu. Yang namanya anak kan tetap anak, pasti kan pengen ketemu. Iya pasti. Jadi kan itu hilangnya karena diambil sama orang. Itu hilangnya pas umur berapa kira-kira? Kalau nggak salah umur 6 tahun. 6 tahun? Iya. Itu maksudnya di jalan apa di rumah apa lagi main gitu? Kan, kita kan suka ngamen di grogol, saya kan dagang, bawa dagangan gitu. Nah, bulan malam minggu kan pada mengadang sana. Jadi kakak dia yang laki ini biasanya kan suka main bola di belakang Citraland gitu. Saya tanya, Mat, adiknya mana? Ada di depan lagi nonton TV, gitu. Kira saya lagi gabung sama anak-anak, gitu, pada nonton TV. Itu ada yang ngeliat, katanya di bawahnya depan saya, tapi saya nggak ngeh. Sadar-sadar udah jam 1, dia nggak ada. Itu saya sempet, itu tuh gembel gitu ya, di Bogor itu 3 tahun kurang lebih. Akhirnya sampai kalian digusur kan, semuanya nggak boleh ada di situ lagi gitu. Ya, sampai sekarang nggak bisa pulang lagi. Udah dimasukin ke Indosiar, udah dimasukin ke SCTV juga udah, ke Metro TV udah, terus lewat Sleng juga udah. Oh, berarti upaya pencarian udah inilah ya, lewat mana-mana. Iya, waktu itu Sleng lagi ulang tahun kan. Nah, datang ke Citraland. Udah sampai ke orang HAM juga datang. Nggak ada kabarnya. Ini emang benar Lia sama Nia itu dari kecil di bawah ngamen gitu ya, Bu? Iya. Oh. Kita semua emang hidup di jalan. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin kan kakaknya cuma pada itu, tapi ya gede-gede udah ninggalin jalanan gitu kan. Dia pada punya kerjaan gitu, pada cari kerja. Maksudnya nggak di jalan lah nyari kerjanya gitu. Jadi supir driver semua, supir grab semua. Ya tinggal Nia sama Lia sama adiknya yang kecil masih di jalan. Saya sih kepengennya ya sebentar lagi, Bu. Kali aja nanti dengan video-video kita kayak gini nanti dilirik sama produser nih. Amin. Ya. Kepengennya begitu. Enggak pengen terus-terusan di jalan. Ya bisa sama mata pencarian kita di jalan kita tinggalin terus mau sekolahnya berantakan. Oke. Oke. Oke, ini dari informasi dari ibunya Lia sama Nia ya.